aktor Ferry Irawan masih berstatus tersangka dalam kasus dugaan KDRT terhadap istrinya sendiri, Vina Melinda. Dalam tahap ini, berbagai upaya dari Ferry Irawan baik melalui pengacara maupun keluarganya dilakukan untuk membujuk Ibunda Verel Bramasta mencabut laporannya. Ibu hingga adik Ferry Irawan turut muncul ke publik menyuarakan terkait keraguan mereka terhadap dugaan KDRT Ferry Irawan terhadap Vina Melinda. Mereka bahkan kaget ketika kasus itu mengemuka di media massa. Sebab, sepengetahuan mereka, Ferry Irawan menyayangi Vina Melinda. Menurut adik Ferry Irawan, Ari, kebaikan kakaknya selama ini seolah tak dianggap hingga akhirnya Vina Melinda menolak damai dan tetap bersikeras memenjarakan suaminya itu. Menurut Ari, Ferry sangat menyayangi Vina, Vania, Adala, tak terkecuali ibu mertuanya. Ferry Irawan ditetapkan sebagai tersangka KDRT karena laporan Vina Melinda. Ferry Irawan saat ini mendekam di tahanan Polda Jatim. Dugaan tindak pidana tersebut dilakukan di salah satu hotel di kawasan Kediri, Jawa Timur. Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jawa Timur. Usai kejadian itu, Vina Melinda mengaku akan menggugat cerai Ferry Irawan yang belum satu tahun dinikahinya.